sudah kerjasama dengan beberapa komunitas memasang paling bottom di tempat mereka, misalnya di toko emas di sana. Oke, terima kasih. Pendatang yang didata sebelum masa pelarangan kan begitu. Kalau sekarang pelarangan kan nggak boleh, dia harus pulang. Dari 630 ini semua sudah dilakukan pemantauan oleh RTRW, kecuali yang 159 ini. Jadi bisa saja dia memasukkan aplikasi, namun setelah ditelusuri belum ada di keluar atau belum ketemu lah dengan tenaga medis yang ada di RTRW di kota kita ini. Akses pemudik yang sudah masuk ke Semarang seperti apa pemantauannya dari wilayah? Baik, bagaimana diketahui bahwa anjuran pemerintah untuk tidak melaksanakan mudik pada tahun ini, Polrestabes Semarang telah melakukan upaya-upaya antara lain mendirikan 9 pos penyekatan di beberapa pintu masuk kota Semarang untuk mengantisipasi kembalinya pemudik atau pendatang yang masuk ke kota Semarang. Sampai dengan tanggal 5 kemarin, sebelum dilakukan pelarangan mudik, terpantau ada 626 pemudik yang kembali ke Semarang ketika masa pelarangan belum dimulai atau masa pengetatan. Dari 9 pos penyekat ini, perintahnya jelas. Ketika menemukan pemudik yang berhasil lolos dari pos-pos penyekatan di beberapa kabupaten sebelumnya, atau berhasil lolos dari pintu-pintu penyekatan di jalur-jalur masuk Provinsi Jawa Tengah, maka perintahnya jelas memerintahkan untuk kembali pulang ke daerah masing-masing dan tidak melanjutkan perjalanan, baik itu berhenti di kota Semarang ataupun sekedar lewat dan melanjutkan perjalanan melalui kota Semarang. Dan kita sudah kerjasama dengan beberapa komunitas memasang paling bottom di tempat mereka, misalnya di toko emas di sana. Oke, terima kasih. Kita sudah kerjasama dengan beberapa komunitas memasang paling bottom di tempat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.